السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ودع الخشوع في قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب الطاهر الخاشعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salawatihim khashiyun. Alladzina hum fi salatihim khashiyun. Shadaqallahu azim Ma'asyiral muslimin dan muslimat serta pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kada Allah Subhanahu wa taala Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur Dan keharian Rasulullah SAW Kita aturkan selawat dan salam Saudaraku Para pemirsa Kaum muslimin dan muslimat Yang berbahagia Salat lima waktu khususnya Yang kita kerjakan yang kita selalu berusaha Untuk menjadi orang-orang yang khusus Dalam melaksanakannya Al-Imam Nawawi Al-Bantani Dalam tafsir munirnya Menjelaskan khasyun Orang-orang yang khusus dalam melaksanakan Salat lima waktu adalah Yang dimana Hatinya khosy'un Lil ma'bud hatinya semata-mata tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakinun bil jawari. Anggota tubuhnya tenang. Tatkala dia sedang melaksanakan salat. Nazirun ila mawadi sujud. Pandangannya kedua matanya tertuju di tempat sujud Layal tapi udah yaminan wasimalan. Layal tapi nuna yaminan walasimalan. Dia tidak akan menoleh baik kanan maupun kiri. Itulah sifat-sifat atau kepribadian orang-orang yang khusus dalam melaksanakan sholatnya. Manakala kita mampu menjadi orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk secara tidak langsung atau sebuah kepastian. Kita menjadi orang-orang yang mukmin, orang yang mukmin yang, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, al karim dalam Surah al muminun ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kau aflahal muminun sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Yang di mana mereka tatkala melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan salat adalah orang, orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Mu'min itu adalah orang-orang yang beruntung. Salah satu kepribadian orang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang bila melaksanakan sholat lima waktu dalam keadaan khusyuk. Bahkan Al-Imam Ghazali, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddinnya menjadikan husu itu adalah sebagai pardu sholat, termasuk daripada rukun sholat. Sedangkan imam Raji menempatkan husu dalam sholat adalah sebagai syarat sahnya sholat. Penekanannya saudaraku -saudara, kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa sangat penting melaksanakan sholat itu dalam keadaan husu maaf kalau disampaikan dengan kata tidak pantas tatkala kita sedang sholat maaf kita mulai dengan takbiratul ihram kemudian kita membaca iftitah kita mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa lidah bicara Lidah mengucapkan, tapi hati kita kemana-mana. Hati kita tidak memahami apa yang terucap pada lidah kita. Bahkan lanjutan dari kita yang kita baca, innasolati wanusuki wa wa rabbil alamin. itu pun kita tidak tahu artinya dan tidak ada di hati kita makna apa yang diucap, apa yang terucap oleh lisan atau lidah kita. Bahkan masih banyak saudara-saudara kita terkala melaksanakan sholat, pandangannya tidak tertuju ke tempat sujud. Masih ada yang masih mau tengok kanan dan kiri. Bahkan tangannya pun sering, sering bergerak-gerak. Tidak tenang pada anggota tubuhnya tatkala dia melaksanakan sholat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah. Berusahalah untuk kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sebab sholat yang kita kerjakan dengan khusyuk akan menjadikan kita orang yang beruntung. Sudah tentu bukan beruntung di dunia saja tapi beruntung nanti terkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala atau di hari Allah. semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa menjalankan salat lima waktu khususnya dengan khusyuk sehingga salat itu akan mampu menjadikan kita orang-orang atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai Allah dan begitu pula رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ألتقي المعنى والله الموفق إلى الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته